Shin Bet mengonfirmasi kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar selesai baku tembak dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Namun kondisi terkini Israel siaga tinggi. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung gerak cepat soal keamanan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu langsung mengadakan pertemuan keamanan khusus. Adapun rapat dadakan itu dilakukan di markas militer Kiryat di Tel Aviv pada Jumat 18 Oktober. Selain Netanyahu, rapat itu dihadiri oleh Menteri Pemerintahan dan Pejabat Keamanan Israel. Dalam pertemuan itu, mereka membahas keamanan Israel menyusul kematian Yahya Sinwar. Selain itu, rapat tersebut membahas kemungkinan kemajuan dalam negosiasi kesepakatan penyanderaan. Diharapkan dengan kematian Yahya Sinwar, negosiasi kesepakatan sandera bisa segera tercapai. Diketahui militer Israel mengonfirmasi kematian Yahya Sinwar pada Kamis 17 Oktober. Hal itu didapat seusai militer Israel mengidentifikasi DNA dan jari jasad Yahya Sinwar yang berada di Rafah, Jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.